biji macam tu. Mai rasa. Rasa apa? Eh, gasa tajam lah. Ya, yeah, kata macam ha, ni bagi sesiapa yang tak pernah tengok lidah lembu. Saya tengok dia punya tekstur. Oh, macam ni lah kak. Macam dalam perut kita ni kak. Ya, yeah, kasar. Tu lah, kasar punya lidah dia. Tapi bila makan sedap aja. Rupa dia je pun. Sedap. Ha? Saya macam tak pernah makan. Oh, tak pernah makan ke? Bukan dia liat ke? Ha, hari tu apa-apa dah goreng dah. Ha, ni kita celokkan dia. Lidah lembu. Dia ada bintik-bintik. Ni di bahagian bawahnya. Senang nak dapat tengok lidah lembu ni. Kita terbalikkan dia. Kalau tengok macam ni, rasa mesti semua orang tak lalu nak makan. Oh, di bawah dia macam gini weh. Ada biji-biji tu, ada bulu-bulu ke apa. Dia punya ni dia sangat kasar. Kita kena kikis ke ni? Apa tu? Tak ada apa pun. Baru duk mengecek WhatsApp saja. Hmm, ni dah dia. Si nampak kan dia punya biji-biji. Kasar ni, ha? Kenapa? Okay. Mesti dengan ni kasar-kasar kan lidah dia. Patutlah air, kata air. Macam makan tak ada rasa pun benda yang kasar-kasar ni. Hai, tak kan. Jadi kita kopek. Oh, itulah tujuan dia. Celur ni je, orangnya. So, dia cendal lah dalam dia. Tak ada apa dah. Ini dah sedapnya. Yang biji-biji dia tu yang ada macam bulu-bulu, bukan bulu yang kasar-kasar. Macam kapek tu. Ha, yang kasar tu di mana? Mana? Ni. Oh, yang kita makan tu? Ha-ha. Ni di pakar dia ni lho. Oh. Bulu-bulu. Oh, maksudnya bukanlah lidah betul. Tak, tak. Ni boleh lidah betul. Lidah tu sedap lah kan. Yang mana yang keruk-keruk tu? Ni yang ni sedap. Oh, ni. Yang ni lagi sedap daripada yang tajam tu. Oh, okey. Jadinya lidah dia kita buang. So, kita akan isi dia je lah. Sebab air batu ni kita tak boleh hentai lagi. Kece. Kece. Lepas tu potong-potong goreng. Tengok goreng tak apa yang kita. Sebab dia dah air batu ke kita buat malah lambat sikit. Ini saja. Itu saja.